B yang kalian tulis. Nomor 2 huruf C. C ini nomor apa huruf C? Dilihat nih, kalau ibu sudah kalian lihat buku, lalu lihat lagi di papan. Nomor berapa T? 3. 3 huruf apa kalian tulis nomor E? Apa? E. Iya. Selama pandemi ini, kegiatan belajar tetap dilakukan dari rumah ke rumah. Miska Augia Sangumanuk adalah salah satu anak didik dari TK Tangan Pengharapan. Saat ini pun, dia dan teman-temannya tetap bersemangat untuk belajar, walaupun hanya dilakukan di rumah. Kegiatan seperti ini dilakukan sejak bulan Maret dan mendapat sambutan yang hangat dari setiap orang tua. Walaupun sebagian orang tua masih belum sadar akan pentingnya pendidikan, tapi guru-guru Tangan Pengharapan tetap berusaha meyakinkan setiap orang tua. Akhirnya, orang tua pun bersedia untuk guru datang ke rumah mereka. Kak, berapa ini? 2. 2. Kalau yang ini? 3. Kalau yang ini? 4. Iya. Ini? 5. 5. Oke. Ini? 1. Sekarang kita tutup dulu sebentar. Melalui kegiatan ini, kecerdasan anak-anak semakin meningkat dari hari ke hari. Kedekatan antara guru dan anak pun semakin terbangun. Belajar sambil bermain membuat anak-anak tidak merasa bosan dan mereka lebih mudah mengerti pelajaran yang telah disampaikan. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berakhir sehingga anak-anak dapat kembali belajar dan bermain bersama di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Dusun Muntai, Mentawai. Bersama, kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.